apa yang belum jelas? Kata ya, udah jelas semua toh, tanpa terangkan sudah cukup toh. Terangkan enggak? Kayak enggak terangkan ya. Kita simakan. Enggak usah lah ya, udah jelas aja sih ya. Ustaz kok terjemahan, kayaknya enggak perlu, udah gede-gede kok. Gampang-gampang semua ini kan. Ayo, bacain mau, hadir mau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif as-sabi la yustaratu an ya an ayatia al-fa'ilu ba'dal fi'li mubasyaratan bal yajuzu an yafsila bainahuma fasilun au aksarun mislu a'jabna a'jabna itu kalau nanya alifnya alif lurus dhamir nahnu ya kan ya. Ini alifnya alif bengkong loh. A'jabana a'jabani ya a'jabani. Nah itu makanya kita tuh ada titik itu diperhatikan ya toh. Ada titik itu memang penting sekali. Jadi ada titik itu bisa membuat semuanya gamblang dan jelas. Ada titik nggak diperhatikan, nggak kelihatan ya jadinya salah gitu. Memang ada titik-titik itu di gatek keo itu ada titiknya kan gitu. Itu titiknya kan warnanya kan putih, nggak kelihatan. Ya tamu. Nah, kamu harus tamu itu ada titiknya putih situ mau. Titik warnanya putih itu titiknya ada titik dua warnanya putih situ. Mislu a'jabani fal hadiqat fal hadiqati. Itu ada titiknya mau warnanya putih bola balik kok diingatkan. Oh iya itu. Itu ya kan itu udah titiknya warnanya putih nggak kelihatan. Kamu harus itu perhatian itu penting titik itu. A'jabani fil hadiqati. Nah ya kan fil kan. Nah, iya. A'jabani fil hadiqati azharuha azharu fa'ilul lil fi'li fa'ilun lil fi'li a'jaba marfu'un lil apa li tayu bacanya lamnya berapa lamnya itu lamnya berapa dua, dua. Oh iya lil fi'li berarti ya lil fi'li a'jabi marfu'un kalau al fi'li ojo a'jabi yo akhi yo. Oh iya lil fi'li a'jaba marfu'un bidomati wa kasiron ma yataqadamul maf'ulu bihi alal fa'ili fayaf silu bainahu wa bainal fi'li mislu yajnil qatna falahu al qatna maf'ulun bihi mansubun bil fathati al falahu fa'ilun marfu'un bidomati
wasat wasatati dirosat dirosatu dalika inda syarhil maf'ulu bihi. Ya cukup ini ikhwah ya. Kalau udah tuan cepat tahu ini rampung gitu, udah dapat berapa ini? Gimana nih bang? Ulangi atau lanjut? Ya kan amirnya kan yang belum paham. Nah kalau yang udah paham semua, lanjut aja. Ada yang belum paham? Gak ada, alhamdulillah. Kalau udah semuanya ada, mana cepat kita biar terus pergian dapat banyak nanti. Yowes, julang sesaat ya. Sebentar. Kita ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah di angka nomor 3, 4, 5, 6 dan 7 ini membahas penyusunan beberapa yang ditertibkan ya toh dalam hal menyusun fiil dengan fa'ilnya. Dilihat dari adatnya atau dilihat dari mauknya atau dilihat dari letaknya. Ya, itu ditengok dari nauk, dari adat dan letak. Ya. Untuk adat di situ dijelaskan apa ya ikhwah? Fa'ilnya sekalipun musana atau jamak maka fi'ilnya tetap mufrad, ya kan? Idza kana al-fa'ilu musanna au jam'an itu dhola apa dilun itu bacanya? Dhola apa dilun alwi? Bukan dilun. Kan gundul we. Hah? Dhola bukan dilun. Kenapa? Alasannya apa? Lah kenapa kok fi'il? Kan gundul toh. Kenapa enggak dibaca isim saja masdar gitu atau isim dat gitu? Kan enggak ada harokatnya. Kenapa dibaca fi'il maudi? Kenapa? Apa alasannya? Ya kalau dia dibaca masdar, nanti setelahnya ya mudhof ilaih kan bisa. Ya dibaca mudhof ilaih setelahnya ya kan, dilul fi'li kan enggak masalah. Wong itu juga gundul kok. Ya kan? Kan juga gundul. Bisa aja begitu. Gimana Alwi? Simata fi'il bacanya. Kenapa matep itu kok? Nah, matep ini kan anu memberikan bukti yang mantep itu. Ayo, apa buktinya apa? Apa rasanya? Pertimbangannya apa dibaca fi'il? Ini ilham ya?
Hah? Ilham. Ayo ham. Siapa tapi ilham? Hmm? Kenapa ham fi'il? Kenapa dibaca fi'il? Hmm? Aku lupa lagi namanya. Siapa namanya itu? Roy, eh? Rian kok Roy, Rian. Ya, ayo Rian. Kenapa fi'il Yan? Jumlah fi'liyah. Kenapa ya jumlah fi'liyah? Kok enggak dibaca idhofah aja gitu? Kenapa kau baca jumlah fi'liyah enggak jumlah ismiyah aja gitu, Yan? Hmm? Piye, Wi? Udah ketemu jawabannya, Wi? Udah belum? Belum juga, Ham? Udah, Ham? Ketemu jawabannya? Gimana, Yan? Udah? Ketemu jawabannya? Belum, ya udah, ayo Zul. Terus. Oh iya betul. Jawabu idza gitu loh alasannya ya kan. Dibaca fiil kenapa kan jawabu idza ya kan. Nah gitu alasannya jawabu idza ya kan idza kana dzalla kan gitu kan. Kan gitu idza kana dzalla kan gitu idza kana al fa'ilu musanna jam'an dzalla kan gitu dzallal fi'lu daiman mufrodan ya betul mufrodan kenapa nasab khalis Nur Cahya. Hah? Naat. Tayyibi. Rahmat. Khobar dhulla. Mufrodan kenapa mansubun? Khobar dhulla. Ya toh? Khobarnya dhulla. Dhullal fi'lu mufrodan gitu ya kan dolal fi'lu mufrodan selesai gitu aja jumlahnya kan itu jadi mufrodan apa khobar dola dola saudara karena merofakkan isi menasobkan khobar tuh belum lulus sudah lupa gimana. Berarti kalau lulus nanti diulang lagi berarti kan bukan diulang yang enggak diulang dimanfaatkan dipakai nah gitu kan ini kan ilmu nafik ya toh dipakai kan gitu ya dipakai ya idza kana al fa'ilu musanna au jam'an dhallal fi'lu daiman mufradan ya gitu jalan ikhwah ya itu apa mau fa'ilnya al-mudarrisu atau al-mudarrisani atau al-mudarrisuna fi'ilnya tetap hadoro ya kan itu maksudnya nomor tiga ya tapi kalau nanti fa'ilnya mu'annas ya seperti al-mudarrisatu maka fi'ilnya mufrad mu'annas ya kan khadarat al-mudarrisatu
ya bukan jamak ya kan. Itu nomor 3 ikhwah. Sekarang nomor 4 nau, hubungan nau. Kalau fa'ilnya muannas. Idza kanal fa'ilu muannas. Idza kanal fa'ilu muannasan. Idza itu ya. Idza itu pasangannya apa, Mim? Pasangannya Ida itu apa? Loh, Ida itu punya pasangan loh, Mim. Dia akan bahagia kalau ketemu pasangannya. Jawabnya dan syaratnya, ya kan? Ida kan ada tuh syaratin, pasangannya apa? Ya fi'lu syaratin wal wajawabuh, ya kan? Wajawabuh kan gitu. Mana fi'ilnya, Mim? Kana. Jawabnya? Hah? Lahikot. Lahikot itu isim atau fi'il, Mim? Hah? Fi'il. Fa'nya apa? Fa'nya apa? La. Ainnya? Ha. Lamnya? Kof. Letaknya itu? Taknya apa itu? Tak taknis. Kenapa dibuat taknis di situ? Kenapa diberi tak taknis, Tamim? Bang, kenapa Bang? Kok pasti lahikot bukan lahikom Bang? Karena fa'ilnya muannas. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Ta'ud taknis, ya betul. Taknisu lahikot ahi baju merah. Taknisu lahikot wujuban am jawazan. Wujuban. Sampingnya taknisu lahikot wujuban au jawazan. Ayo Miftah. Duh kamu loh sampingnya kok tadi kok udah gue bilang jawazan. Hah? Jawazan. Iya, kenapa jawazan? Kenapa jawazan? Ada apa? Ada pemisah, ada fasil. Ada fasil. Kalau kamu cik, jawaban atau wujuban? Kenapa? Nah gitu. Jadi bisa dua alasan. Bisa karena fa'ilnya ada fasil, juga karena fa'ilnya mu'anas majazi, sehingga lahikotnya itu jawazan, tidak wujuban. Bisa lahikot bil fi'li ta'ut ta'nis, juga bisa lahikot bil fi'li ta'ut ta'nis, ya toh. Nah gitulah praktek itu kan langsung diterapkan kaidahnya kan gitu ya toh. Enak gitu.
Hiya ta'un sakinatun fi akhiril maudi. Ta'un sakin. Nah, ta'un itu kan khobar toh. Ya, fi akhiril maudi au ta'un mutaharikatun fi awalil mudori'i. Itu hiya berarti hiya ta'un sakinah. Hiya kembali kemana itu? Hiya kembali kemana Alwi? Hiya ta'un sakinatun fi akhiril maudi wa ta'un mutaharrikatun fi awal mudhari'. Hiya kembali kemana itu? Ya, ta'ud ta'nis. Ya, hiya kembali ke ta'ud ta'nis. Hiya kembali ke tak ta'nis. Ya toh? Jadi tak ta'nis di dalam fi'il itu ada pada madhi dan mudhari. Kalau madhi akhirul madhi, kalau mudhari awalul mudhari. Kalau madhi sakinatun, kalau mudhari mutaharrikah. Ya kan? Mutaharrikah. Gitu kan? Ya. Idaka yajibu. Itu yajibu bacanya ya, nomor 5 itu ya. Yajibu. Yajibu apa yajubu? Yajibu apa yajubu? Yajibu. Bukan yajubu. Bukan ya. Ya. Yajibu kan? Ya, karena itu adalah dari wajabah, ya kan? Dari wajabah yajibu, bukan dari jabah, bukan dari jabah. Kan juga ada dua kemungkinan. Ini kok gini ya? Cuma 3 huruf ya? Ini apa nih 3 huruf ini? Kan gitu. Ini ya-nya ya apa ya? Ini ya asli. Berarti ya jaba fa'ala. Kan gitu fi'il madhi, kan gitu. Artinya terus apa? Nah, gitu. Oh, ini fi'il mudhari. Yajibu. Berarti ada yang hilang. Ada yang mahdhuf. Apa itu? Fa'ul fi'li. Fa'ul fi'li. Wajaba yajibu. Oh, ini mudhaf. Berarti jab ba ya jubbu. Gitu loh. Nah, gitu kemungkinannya kan demikian. Nah, kamu mesti tahu kemungkinannya. Jangan sampai kamu di simpang 5 tidak tahu kalau simpang 5 itu bahaya, kan gitu. Ya enggak? Kamu di simpang 5 harus tahu di simpang 5 ini, kan gitu. Ini kan simpang berapa ini? Simpang 3. Fi'il madhi ya jaba, ya kan? Fi'il mudhari ada yang mahdhub, ya jibu. Enggak ada yang mahdhub, lo kan simpang 3. Kamu harus tahu, kalau enggak tahu nanti kau tabrak, wai. Lampu merah barang terus, ya kan? Ini simpang 5 ini, itu kan? Harus tahu kan? Harus tahu ini persimpangan, nah itu harus tahu. Jangan aku apal pokoknya ke sana ya. Tapi kan ini kan sebenarnya persimpangan, kan harus menghargai persimpangan, ya kan itu. Nah, itu kan harus dicermati gitu, ya. Ya, yajibu, ya itu yajibu. Yajibu apa tajibu itu? Yajibu apa tajibu? Bukan tajibu. Kan fa'ilnya ta'nis. Iya kan? Ta'nis mudhar apa mu'anas? Ta'nisul fi'li. Iya kan? Ta'nis itu mudhar apa mu'anas?
mudzakkar sahih. Ya, apa jamaah? Taknis adalah mudzakkar. Fi'lun adalah isim. Al-fi'lu adalah ismun. Taknis adalah mudzakkar, ya. Tahu ya? Enggak bingung toh? Enggak ya? Ya. Jadi al-fi'lu adalah ismun. Au fa'ala fi'lun. Kalau al-fi'lu ismun, ya kan? Ya. Kalau ta'nisun adalah mudzakkar. Maka yajibu bukan tajibu, ya. Yajibu ta'nisul fi'li ma'al fa'ili. Nah, ini jamaah. Idza kana. Idza kana. Idza ini pasangannya apa, Deni? Deni, apa pasangannya idza? Apa, Den? Pasangannya Ida apa kok? Ya, fi'il syarat mana? Kana, ya toh? Terus fi'il ja? Jawab, mana jawabnya, Yan? Ya, boleh ya jibu ya gitu kan. Berarti idza kana jawabannya wajaba, ya kan? Wajabat ta'nisul fi'li. Itu kalau dibikin syartiyah. Ya. Jika dipin syartiyah begitu, idza kana al-fa'ilu isman dhahiran muannasan haqiqiyan ghairu munfasilin anil fi'li wajaba ta'nisul fi'li ma'al fa'ili. Itu ya kan? Itu mau dibikin syarat. Mau dibikin syarat. Kalau enggak dibikin syartiyah ya boleh sih. Yajibu ta'nisul fi'li ma'al fa'ili idza kana. Ini idza kana namanya, nanti namanya dzaraf. Tapi ya kamu enggak tahu, paham enggak? Idza kana dzaraf. Namanya begitu. Bingung toh, mana bingung ya wis dikon bae. Dzaraf berarti ketika. Hah? Diterjem ketika berarti. Iya no. Ketika kan gitu, betul. Pada kondisi ini kan, itu kan, itu dorob kan begitu. Jadi idza kananya dorob itu. Idza kananya dorob itu kalau dibikin ya jibunya jumlah fi'liyah, terus idza kananya dorob gitu. Ya, kalau dibikin syartiyah kayak tadi yang pertama itu. Kalau dibikin syartiyah, nah gitu. Safartu Fatimah. Ya kan, Zul? Ya. Hah? Salah. Kenapa? Kalau Safartu Fatimah salah. Kenapa salah? Di mana salahnya? Safartu Fatimah itu. Fa'ilnya, fa'nya tuh nggak boleh. Boleh. Safartu, nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Zul? Safartu, fa'ilnya tuh kenapa nggak boleh? Fatimah tidak, saya kedudukannya. Yes. Fatimah mau anu maful bih yo.
Hah? Oh iya betul gitu. Gitu loh, caranya gitu tuh dipertahankan gitu caranya ya kan. Beri paham gitu caranya gitu dipertahankan. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan gitu loh lengkap gitu. Jadi seperti enggak bisa safar tuh. Ini safarot Fatimah, ya kan? Safarot Fatimah begitu enggak bisa safar tuh Fatimah tak enggak bisa. Fatimah boleh. Hah? Kalau maaf Fatimah boleh. Safar tuh maaf Fatimah. Boleh. Anakmu toh? Ora apa-apa. Safarat Fatimah, Fatimatu ya kan? Gitu. Safarat Fatimatu dibuang taknya jadi Safaro Fatimah boleh enggak Pak Sugeng? Hah? Enggak boleh. Kenapa kamu keras banget? Terus? Oh iya, lengkap gitu kan. Tiga gitu lengkap. Mu'anas, hakiki, jatuh langsung. Ya gitu, lengkap gitu. Jadi begitu kan mu'anasan, hakikian, ghoiromun, fasil. Gitu, pakai bahasa Arab betulnya biar enak. Li'anna al-fa'ila li'anna Fatimah ismun dohirun mu'annasun haqiqiyun ghairu munfasin anil fi'li. Itu mantap betul jawabnya gitu. Ya kan? Jadi kamu betul-betul memahami buku ini gitu loh. Ya gitu. Dia ya, mungkin dia dulu ya. Nanti kita lanjutkan ba'da shalah insyaallah taala ya gitu.